Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Wassalawatullahil barir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para asatidzah yang kita hormati, para peserta bedah buku membongkar kebohongan talafi wahabi, menjawab syubhah wahabi dalam akidah dan amaliyah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu agama. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang kami hormati, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala agar amal yang kita lakukan pada siang hari ini berupa hadir dalam majelis ilmu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibalas dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Karena hanya dengan niat yang ikhlas maka amal soleh akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Hadirin para peserta rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang yaitu tentang bagaimana kita membantah syubhah yang dilontarkan oleh kelompok Wahabi terkait prinsip akidah. Telah kita tegaskan berkali-kali bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentauhidkan Allah. Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluk. Kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah benda. Bukan benda dan tidak boleh disifati dengan sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan dia memiliki bentuk ataupun ukuran. Tidak boleh dikatakan dia berada pada suatu tempat tertentu. Tidak boleh dikatakan dia berada di atas arasy, dia berada di atas langit, dia berada di atas bumi, dan seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat tidak membutuhkan kepada tempat. Bertempat adalah sifat makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluk. Para peserta rahimakumullah, ada syubhah yang dikemukakan oleh kalangan Wahabi yang kita bahas ini rutut nomor 6 pada halaman 171 bagi peserta yang membawa buku ini maka bisa dibuka pada halaman 171. Di antara syubhah yang sering dilontarkan oleh kalangan Wahabi
Mereka mengatakan bahwa Allah itu ada di langit berdasarkan hadis hadisur rahmah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kalau terjemahannya harfiah itu dikatakan bahwa orang-orang yang menyebarkan kasih sayang, maka Allah akan merahmatinya. Maka Ar-Rahman, yaitu Allah, akan merahmatinya. Irhamu, rahmatilah atau kasih berkasih sayanglah kalian kepada yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan rahmat kepada kasih kepada kalian. Ini dikatakan seperti itu secara zahir. Sehingga berdasarkan hadis ini, orang-orang Wahabi kemudian mereka mengatakan hadis ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Buktinya yaitu hadis ini mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada orang yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan atau merahmati kalian atau memberikan kasih sayang kepada kalian. Man fis sama di sini dimaknai oleh orang Wahabi bahwasanya itu adalah Allah. Mereka mengatakan man fis sama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjawab syubhah yang seperti ini? Ini syubhah yang sangat berbahaya. Apabila salah satu di antara kita tidak bisa menjawab ini, maka ini bisa terseret kepada ajaran tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang awam ketika disuguhkan hadis ini, ketika orang Wahabi datang kemudian mengatakan, Allah itu berada di atas langit. Ini hadisur rahmah dalilnya. Allah berfirman, atau dalam hadis disebutkan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Lihat man fis sama. Mereka akan mengatakan bahwa ini Allah disebutkan di dalam, bahwa dia itu ada di langit. Maka bagaimana kita menjawab syubhah yang seperti ini? Syubhah yang sangat berbahaya apabila kita tidak memahami makna hadis ini dengan sebenar-benarnya. Maka kita katakan, hadis ini atau pernyataan kalian ini, sebelumnya pernyataan kalian ini yang mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil bagi kalian yang menunjukkan bahwa Allah itu di langit, ini menunjukkan kedangkalan kalian dalam hadis. Bahwa pemahaman kalian terhadap hadis, pengetahuan kalian terhadap hadis itu sangat dangkal. Kenapa? Karena para ulama sudah menjelaskan tentang makna hadis ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu sudah menjelaskan hadis ini. Wa khairu ma fassartahu bil warid, dan sebaik-baik penafsiran adalah penafsiran dengan warid. Nah, kalau ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, atau hadis dijelaskan oleh hadis yang lain, maka ini adalah sebaik-baik penafsiran, sebaik-baik penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan hadisur rahmah ini, bahwa yang dimaksud dengan man fis sama itu bukanlah Allah, tetapi yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Al-Amali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahim. Irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama." Coba diperhatikan. Dalam hadis yang kedua ini menjelaskan hadis rahmah yang pertama. Ada perbedaan redaksi. Kalau dalam hadis yang pertama dikatakan irhamu man fil ardi, dalam hadis yang kedua disebutkan irhamu ahlal ardi, penduduk bumi.
Kemudian dalam hadis yang pertama disebutkan yarhamkum man fis sama, dalam hadis yang kedua disebutkan yarhamkum ahlus sama, bahwa penduduk langit itu akan memberikan kasih sayang kepada kalian, akan menyayangi kalian. Penduduk langit di sini menggunakan redaksi penduduk langit, bahwa yang dimaksud man fis sama adalah penduduk langit. Dan kita semuanya mengetahui bahwa penduduk langit itu bukan Allah. Penduduk langit adalah para malaikat. Tidak boleh dikatakan untuk Allah bahwasanya Allah itu ahlus sama. Enggak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahlus sama, penduduk langit. Kemudian dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, itu bunyinya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Ini juga menguatkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan manfis sama adalah ahlus sama. Yang dimaksud dengan yang di langit itu adalah penduduk langit, yaitu para malaikat. Sanad riwayat yang pertama itu hasan, sedangkan riwayat yang kedua itu adalah sahih. Nah, disahihkan oleh Al-Hafidz atau Al-Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Nah, karena itu tidak perlu disangsikan tentang apa derajat hadis ini. Bahwa yang dimaksud dengan manfis sama adalah ahlus sama dan mereka adalah para malaikat. Dari mana kita tahu bahwa ahlus sama itu adalah para malaikat? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun." Tidak ada di langit yang tujuh tempat empat jari, kecuali di situ ada malaikat yang mereka berdiri atau ruku atau sujud. Artinya apa? Artinya di langit yang tujuh itu penuh sesak dengan para malaikat. Sehingga tidak tersisa tempat empat jari pun di sana, kecuali di sana ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Tabarani ini menjelaskan kepada kita bahwa ahlus sama, penduduk langit, itu adalah para malaikat. Bahkan langit yang tujuh seluruhnya itu penuh dengan para malaikat. Tidak tersisa tempat empat jari pun kecuali di situ ada para malaikat. Maka bagaimana dikatakan bahwa Allah itu yang dimaksud dengan manfis sama, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manfis sama adalah ahlus sama, dan ahlus sama adalah al-malaikah. Penduduk langit adalah para malaikat berdasarkan hadis At-Tabarani. Jadi kalau kalian ingin memahami sebuah hadis, maka kalian harus mengetahui hadis-hadis yang lain. Jangan hanya satu hadis diambil kemudian dipahami sesuai dengan apa yang kalian yakini, yaitu keyakinan tasybih. Kita harus melihat apakah Rasulullah telah menafsirkan hadis itu dalam hadis-hadisnya yang lain, dan bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut. Para peserta rahimakumullah, apabila kita katakan kepada orang Wahabi ini, apabila kalian tetap ngotot untuk mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas langit, maka itu sama saja kalian itu mengatakan secara tidak langsung bahwa Allah itu berdesak-desakan dengan para malaikat di atas langit. Bukankah tadi dikatakan dalam hadis Tabarani tadi,
di langit itu enggak ada tempat lagi, tidak ada tempat empat jari pun kecuali di sana ada para malaikat. Artinya apa? Malaikat itu sudah penuh dengan para malaikat. Jika kemudian kalian mengatakan, wahai orang Wahabi, kalian mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas langit, itu artinya sama saja kalian mengatakan bahwa Allah di atas langit desek-desekan, berdesakan dengan para malaikat di sana. Wala'iyadzu billah, ini tentu akidah yang sangat rusak. Selain kalian sudah menserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Para peserta rahimakumullah. Jadi dalam memahami hadis, maka kita harus mengikuti pemahaman para ulama. Para ulama yang mengetahui, yang hafal ratusan ribu hadis, bukan hanya satu hadis. Yang dengan pengetahuan yang luas terhadap hadis, maka para ulama mengetahui bahwa hadis ini sudah dijelaskan dengan hadis yang lain. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Tentu saja hadis-hadis Rasulullah itu saling menjelaskan satu dengan yang lain dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu yang kita yakini sebagai umat Islam. Dan hadis rahmah yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama telah dijelaskan oleh hadis lain, irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Wahabi tetap ngeyel saja, kemudian mereka menyebutkan sebuah ayat Al-Qur'an. Mereka mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur?" Bukankah ini aamintum man fis sama menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit? Kata orang Wahabi, mereka mengatakan begitu. Bagaimana kita menjawab syubhah yang seperti ini? Hadirin rahimakumullah. Syubhah seperti ini jika tidak dijelaskan sangat berbahaya. Karena mereka orang Wahabi mengatasnamakan sebuah hadis. Mereka mengatasnamakan ayat Al-Qur'an. Yang sekarang yang mereka bawa-bawa adalah sebuah ayat dalam surat Al-Mulk yang kita semuanya banyak di antara kita yang telah menghafalnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama." Berdasarkan ayat ini mereka mengatakan ini menunjukkan man fis sama, Allah Subhanahu wa taala kata mereka berada di atas langit. Lagi-lagi mereka memaknai man fis sama dengan Allah. Maka bagaimana menjawab syubhah yang sangat berbahaya ini? Kita katakan para ulama sudah mentakwilkan ayat ini. Sama dengan hadisur rahmah. Sama dengan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sama. Man fis sama dalam ayat ini sama dengan man fis sama dalam hadisur rahmah yaitu para malaikat. Bahwa yang dimaksud dengan man fis sama adalah para malaikat bukan Allah. Karena di atas langit itu adalah karena di atas langit ada para malaikat. Para malaikat adalah penduduk langit. Bahkan tidak tersisa di sana empat jari pun kecuali ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentakwilkan man fis sama aamintum man fis sama dengan al malaikah? Di antaranya ini semua para ulama tafsir bisa dicek, itu menafsirkannya dengan sebagian besar mereka mentakwilkannya dengan al-malaika. Di antaranya adalah Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau mengatakan, Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahwa berdasarkan hadis Nabi Ahlus Sama, irhamu ahlal ardi, yarhamkum ahlus sama, maka yang dimaksud kata Al-Iraqi, yang dimaksud dengan ayat aamintum man fis sama
adalah al-malaikah. Maka sudah jelas sekarang bahwa amintum man fis sama yang dimaksud dengan man fis sama dalam ayat ini sama dengan hadisur rahmah, sama dengan man fis sama dalam hadisur rahmah yaitu para malaikat. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa syubhah tentang keyakinan tasbih orang Wahabi yang mereka terkadang mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas arasy. Terkadang mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Syubhah-syubhah yang mereka lontarkan sungguh sangat membahayakan kalangan orang awam yang tidak mengerti. Dan sasaran tembak dari orang-orang Wahabi ini adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang akidah Islam, yang tidak mengerti tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kita semuanya yang hadir di sini memiliki kewajiban untuk bisa melindungi masyarakat dari bahaya syubhah-syubhah mereka ini dengan menjelaskan sejelas-jelasnya makna ayat dan makna hadis yang sering dijadikan oleh kelompok Wahabi sebagai dalih untuk memperkuat akidah tasbih yang mereka yakini. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih pada syubhah yang lainnya. Di antara syubhah orang Wahabi juga adalah tentang sifat wajib bagi Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau yang 20. Para ulama berbeda pendapat tentang sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebagian mengatakan 13 dan sebagian mengatakan 20. Tetapi perbedaan pendapat ini tidak perlu dipermasalahkan karena pada hakikatnya perbedaannya bukan dalam masalah prinsip. Tetapi yang pasti bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menegaskan bahwasannya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui 13 sifat atau 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Ini semuanya adalah sifat-sifat wajib bagi Allah yang 13. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dan meyakini maknanya. Tidak wajib menghafal lafadznya. Kalau menghafal lafadznya seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu hukumnya tidak wajib. Tetapi mengetahui bahwasannya Allah itu ada. Mengetahui bahwasannya Allah adanya tanpa permulaan. Mengetahui bahwasannya Allah adanya tanpa ada akhirannya. Mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Mengetahui bahwasannya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Mengetahui bahwa Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, dan seterusnya dari sifat-sifat wajib bagi Allah, maka itu mengetahui yang seperti itu hukumnya wajib. Adapun menghafal lafadznya, maka itu tidak wajib. Ini ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Di luar aswaja, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, gak ada konsep tentang sifat wajib bagi Allah yang 20 atau 13 ini. Gak ada konsep seperti itu. Maka sering sekali orang Wahabi kemudian menyebarkan syubhat tentang kekeliruan. Apa kekeliruan tentang konsep sifat wajib bagi Allah ini. Di antara yang sering dikatakan oleh orang Wahabi, mereka mengatakan, kenapa kalian membatasi sifat wajib bagi Allah hanya 13 atau 20? Mereka mengatakan begitu.
Mereka mengatakan sifat wajib bagi Allah kok dibatasi. Mereka mengatakan apa? Sifat Allah kok dibatasi. Wong Asma'ul Husna saja kata mereka 99 lebih. Ini sifat Allah kok cuman 20 atau 13. Ini kata orang Wahabi, seakan-akan mereka mencibir, mereka menghina, menyalahkan konsep sifat wajib bagi Allah yang 20 atau 13. Mereka mengatakan sifat wajib atau sifat Allah kok dibatasi. Bagaimana kalian ini? Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat Allah kok kalian batasi? Di sini orang yang awam yang belum mengerti tentang masalah ini bisa terpengaruh. Dia akan bisa mengatakan, oh iya ya, kenapa kok saya batasi 20, 13? Akan mengatakan seperti itu. Maka bagaimana kita membantah syubhah yang seperti ini? Nah, kita katakan kepada mereka. Siapa yang membatasi? Kita katakan siapa yang membatasi sifat Allah itu hanya 13 atau 20. Siapa dan kapan kami itu membatasi sifat Allah hanya 13 atau 20 sifat? Kami itu tidak mengatakan itu. Kami tidak mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah itu hanya 13. Kami tidak mengatakan dan tidak pernah mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah itu hanya 20. Tidak pernah sekalipun kami mengatakan seperti itu. Tetapi yang kami katakan adalah bahwa sifat yang wajib diketahui oleh setiap muslim, sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 13 atau 20. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 20 atau 13. Bukan sifat wajib bagi Allah itu terbatas 20 atau 13. Jadi enggak ada orang yang membatasi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak pernah membatasi sifat Allah itu hanya 20 atau 13. Tetapi yang kami katakan adalah bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13 atau 20. Yang wajib diketahui itu yang 13 atau 20. Adapun selainnya, apabila ada sebagian muslim yang tidak mengetahuinya, maka mereka tidak berdosa. Ini yang kami katakan. Jadi jangan asal ngomong saja kalian sehingga mengatakan seperti itu. Lalu jika mereka tanya, kenapa kok yang wajib diketahui itu hanya 13 atau 20? Padahal sifat Allah itu jumlahnya banyak. Kenapa yang wajib diketahui hanya 13 atau 20? Kita jawab. Yang pertama, karena sifat-sifat yang 13 atau 20 ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis berulang-ulang. Ini yang alasan pertama. Jadi hadis ini berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, berulang kali disebutkan dalam hadis. Ini alasan pertama. Taqarrara dzikruha fil Quran, imma lafzan wa imma ma'nan. Jadi terulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Quran maupun hadis, ada sebagian yang disebutkan secara lafzan, langsung lafadznya ada di dalam Al-Quran, seperti sifat sama' dan basar. Wa huwa sami'ul basir. Disebutkan lafzan dalam Al-Quran. Ada yang disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran dan hadis, tetapi maknan. Misalnya sifat wujud. Sifat wujud itu secara lafzan enggak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi maknan itu ada. Seperti misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, afillahi syak aila syakka fi wujudihi. Afillahi syak artinya tidak ada keraguan dalam wujudnya Allah. Ada sifat wujud di situ.
maknan, tidak lafzan. Maka alasan yang pertama, kenapa para ulama mengatakan wajib bagi setiap muslim mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini? Alasannya yang pertama adalah karena sifat yang 13 atau 20 ini disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena sifat-sifat yang 13 atau 20 ini itu tudraku bil ukul, itu bisa diketahui dengan akal. Jadi sifat yang 13 atau 20 itu bisa diketahui dengan akal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya sifat 13 atau 20 itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seandainya. Tapi kenyataannya apa? Disebutkan. Bahkan sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi seandainya sifat yang 13 atau 20 itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka dengan akal, manusia sudah bisa mengetahui bahwasanya Allah, pencipta alam semesta ini, bersifatan dengan sifat yang 13 atau 20. Dengan hanya menggunakan akal, manusia sudah tahu bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat wujud, bersifatan dengan sifat qidam, bersifatan dengan sifat baqa, bersifatan dengan sifat qudrah, iradah, dan seterusnya. Misalnya dengan akal, kita berpikir, ada bangunan, pasti ada yang membangun. Ada tulisan, pasti ada yang menulis. Ada perubahan, pasti ada yang merubah. Ada pukulan, pasti ada yang memukul. Ada bumi, ada langit dengan segala isinya, pasti ada yang mengadakannya. Dari tiada menjadi ada. Maka berarti pencipta itu bersifatan dengan ada, wujud. Kemudian kita mikir lagi, yang membuat meja enggak sama dengan meja. Yang membuat kursi enggak sama dengan kursi. Yang membuat kopiah enggak sama dengan kopiah. Berarti yang membuat itu enggak sama dengan yang dibuat. Berarti Allah yang menciptakan makhluk enggak sama dengan makhluk. Berarti sifat ketemu sifat yang kedua, sifat mukhalafatul lil hawadithi. Jadi semua sifat 13 ini bisa diketahui dengan akal. Seandainya sifat-sifat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, hanya dengan menggunakan akal, manusia sudah bisa mengetahui bahwa Allah pencipta alam semesta ini bersifatan dengan sifat yang 13 atau 20 itu. Karena itulah maka para ulama mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah jumlahnya 13 atau 20 ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Wahabi terkadang mereka juga menyebarkan syubhah yang itu semuanya menunjukkan kebodohan mereka. Mereka mengatakan sifat wujud, sifat qidam. Kenapa kalian mensifati Allah dengan sifat itu? Padahal itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Enggak ada sifat qidam dalam Al-Qur'an. Enggak ada sifat wujud dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan begitu. Coba dilihat dari Al-Qur'an itu, dari awal sampai akhir, ada enggak yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mawjudun, Allah qadimun? Coba cari di dalam hadis, ada enggak bahwasanya Allah itu mawjud, Allah qadim? Mereka mengatakan seperti itu. Maka jawabannya apa? Jawaban kita, memang secara lafaz enggak ada.
secara lafaz di dalam Al-Quran maupun hadis itu memang tidak ada. Lafzon itu tidak ada. Tetapi maknan itu ada. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau sifat wujud itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala afillahi syak. Di sini lafadznya enggak ada. Tetapi dari sisi makna afillahi syak artinya ai la syakka fi wujudihi. Di sini dalam maknanya ada, tidak ada keraguan akan wujudnya Allah. Sifat kidam, memang lafzan enggak ada dalam Al-Qur'an. Tetapi maknan itu ada dalam Al-Qur'an, maknan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu. Huwal awwalu di sini huwanya itu mubtada, al-awwalu itu khabar. Huwanya mubtadanya berupa isim ma'rifat karena isim dhamir, kemudian al-awwalu khabarnya itu berupa isim ma'rifat juga. Dalam kaidah dalam bahasa Arab, apabila mubtadanya itu isim ma'rifat, khabarnya juga isim ma'rifat, maka itu yufidul hasr, berfaedah membatasi. Maka huwal awwalu artinya hanya dia saja Allah yang al-awwal. Maka kalau hanya Allah saja yang al-awwal, berarti al-awwal di situ bukan al-awwal yang biasa. Bukan al-awwal yang berpermulaan, tetapi al-awwal yang tidak berpermulaan. Jadi memang lafzan enggak ada, tetapi maknan itu ada. Karena itulah maka kita, para ulama seluruhnya sepakat untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wujud dan juga dengan sifat kidam, meskipun keduanya secara lafaz itu enggak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi keduanya ada juga dalam Al-Qur'an dan hadis, maknan secara makna itu ada. Hadirin hadirat beserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih kepada pembahasan yang berikutnya. Yaitu tentang syubhah orang Wahabi terkait dengan masalah yaitu pembagian tauhid. Orang Wahabi itu mereka membagi tauhid menjadi tiga. Orang Wahabi mengatakan tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ini pembagian ala Wahabi. Tetapi ironisnya banyak di kalangan kita itu yang ikut-ikut membagi tauhid menjadi tiga ini. Bahkan sudah sejak sangat lama, sejak puluhan tahun yang lalu, sejak saya kecil, di buku-buku di sekolahan, bahkan di sekolahan, di pelajaran agama, di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu disebutkan juga pembagian tauhid menjadi tiga ini. Yaitu pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was-sifat. Baru ketahuan bahwasanya sebenarnya pembagian tauhid ini enggak ada para ulama yang membaginya menjadi tiga seperti ini. Pembagian tauhid menjadi tiga ini ternyata ini adalah bid'ah. Bid'ah mungkarah yang dibuat oleh orang Wahabi. Nah, jadi ini adalah bid'ah mungkarah yang dibuat oleh orang Wahabi, yaitu oleh pemimpin mereka yang bernama Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ini yang pertama kali membuat bid'ah ini. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhah yang seperti ini? Karena pembagian ini terlihat tidak ada masalah ya.
Kalau kita melihat sekilas, kalau kita melihat sekilas dari pembagian tauhid ini atau definisi dari masing-masing pembagian tauhid ini, seolah-olah ini enggak ada masalah. Apalagi kalau kita misalnya membaca di buku-buku di sekolah. Kalau kita hanya sebatas membaca membaca definisinya, maka seolah-olah di sini memang enggak ada masalah sama sekali. Nah, karena di sana disebutkan bahwa maksud dari tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Benar apa enggak? Ya ini benar. Dari sisi definisi ini seolah-olah ya enggak ada masalah. Bahwa tauhid rububiyah artinya meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Uluhiyah itu artinya adalah meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang diibadai dengan benar selain hanya Allah. Itu makna tauhid uluhiyah. Di sini juga seolah-olah enggak ada masalah sama sekali. Ya kan? Kita juga meyakini bahwasanya enggak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Kemudian al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Itu kita definisinya adalah meyakini bahwa Allah memiliki asma dan sifat. Ini juga kita juga enggak ada masalah dengan itu. Jadi sekilas kalau kita melihat definisi itu memang seakan-akan pembagian tauhid menjadi tiga ini bukan ada masalah. Tetapi kalau kita telisik lebih lanjut, kalau kita lihat buku-buku Wahabi, kitab-kitab Wahabi, maka kita baru tahu apa sebenarnya tujuan orang Wahabi membagi tauhid menjadi tiga itu. Kita baru tahu kalau kita baca buku berikutnya yaitu buku-buku Wahabi. Kalau kita baca buku-buku di sekolah tentang pembagian tauhid menjadi tiga ini, seolah-olah enggak ada masalah. Tetapi kalau kita baca kitab-kitab Wahabi, maka kita akan tahu apa tujuan dari pembagian tauhid menjadi tiga ini. Nah, baiklah sebelumnya. Sebelum kita jawab subhan ini, mohon maaf ini minum dulu. Hadirin rahimakumullah. Tujuan utama dari orang Wahabi membagi tauhid menjadi tiga ini adalah untuk mengkafirkan umat Islam. Ini tujuannya. Jadi apa? Mengkafirkan umat Islam. Itulah tujuan dari orang Wahabi. Bagaimana itu? Dengan konsep tauhid uluhiyah, orang Wahabi itu mengkafirkan semua umat Islam yang mereka melakukan tawassul, tabarruk, istighosah dengan para nabi dan para wali. Dengan alasan bahwa mereka yang bertawassul, bertabarruk, dan beristighosah dengan para nabi dan para wali itu berarti telah beribadah kepada selain Allah. Berarti tidak bertauhid uluhiyah. Coba perhatikan. Dengan tauhid rububiyah ini lebih fatal lagi. Dengan tauhid rububiyah, mereka orang-orang Wahabi itu mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bertauhid. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih murni tauhidnya daripada umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, dan beristighosah
dengan para nabi dan para wali. Kemudian dengan tauhid al-asma wa sifat, orang-orang Wahabi itu mereka mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah yang mentakwilkan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Itu yang mereka lakukan. Jadi tujuan di belakang itu adalah untuk mengkafirkan umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini kita mohon maaf ya. Mohon maaf, ini mungkin tidak kita hanya sebatas ini. Nanti akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang terkait dengan pembahasan ini. Karena hari ini saya agak kurang sehat. Dan kajian ini masih agak sangat panjang ya. Agak sangat panjang. Agar nanti minggu depan bisa kita komprehensif pembahasannya. Saya sudah agak berkeringat ini. Kurang sehat hari ini. Mohon maaf sehingga nanti kita akan tuntaskan pembahasan ini pada minggu yang akan datang. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa tujuan dari orang Wahabi membagi tauhid ini adalah untuk mengkafirkan umat Islam. Silakan sekarang, kita masih punya waktu 15 menit. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan sambil saya untuk bersantai ini. Dipersilakan. Jadi memang kita akhir-akhir ini mungkin para jamaah juga para peserta untuk lebih berhati-hati musim penyakit ya, banyak yang sedang sakit pada hari ini. Saya gejala ini seperti terasa ada akan sakit sehingga saya harus menjaga untuk biar tidak sakit, semoga tidak jadi sakit. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, di sini ada pertanyaan, yaitu perbedaan tentang sifat wajib yang 13 dan sifat wajib bagi Allah yang 20. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasannya perbedaan ini hanya perbedaan yang lafzi. Jadi bukan perbedaan dalam masalah prinsip akidah. Mereka yang mencukupkan sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui itu hanya 13, itu karena menganggap bahwa 7 sifat maknawiyah yang 7 berikutnya itu sudah tercakup dalam 7 sifat ma'ani. Sehingga tidak perlu ditambahkan 7 sifat maknawiyah. Jadi ketika sudah disebutkan misalnya Allah bersifatan dengan kudroh, maka tidak perlu lagi disebut kaunuhu qadiran. Karena kalau bersifatan dengan kudroh, maka berarti dia kaunuhu qadiran. Tidak perlu disebutkan dengan sifat kaunuhu muridan. Ketika sudah dikatakan Allah bersifatan dengan iradah, maka tidak perlu ditambah lagi kaunuhu muridan. Ketika sudah Allah itu bersifatan dengan sifat ilmu, maka tidak perlu lagi ditambahkan dengan sifat kaunuhu aliman. Ketika sudah disebutkan Allah itu bersifatan dengan sifat hayah, maka tidak perlu lagi ditambahkan dengan kaunuhu hayyan. Begitu seterusnya. Nah, itulah kenapa kemudian ada 13 dan 7 dan 3 dan 20. Jadi yang dihilangkan di situ adalah 7 sifat maknawiyah.
Karena 7 sifat maknawiyah itu sudah tercakup dalam 7 sifat ma'ani. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita mengatakan Allah itu bersifatan dengan sama, maka otomatis sami Allah itu kaunuhu samian, udah otomatis seperti itu. Karena itulah maka enggak perlu ditambah dengan 7 sifat maknawiyah. Itu yang mengatakan 13. Itulah perbedaan antara yang 13 dan 20. Sehingga kita tidak mempermasalahkan antara yang mengatakan 13 atau 20. Para ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin itu mengatakan sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 13. Sementara para ulama Asy'ariyah mutaakhirin itu mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui itu ada 20. Para peserta rahimakumullah, saya kira itu dulu ya kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang hadir. Mungkin kurang fokus atau mungkin ini sebenarnya waktunya belum habis, tetapi karena kondisi daripada nanti ada kekeliruan-kekeliruan yang saya sampaikan, lebih baik kita selesaikan pembahasan kita pada siang hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.